Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah.
Paina insyaallah. Shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Paina insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid-darain. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita melihat saluran beliau, melihat ilmu beliau Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ini adalah seorang pemimpin tarekat Sajiliyah. Guru beliau Al-Mursi. Gurunya Al-Mursi adalah Syekh Sajili, Imam As-Sajili, ya. Imam As-Sajili ini hampir sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kakeknya guru daripada Ibnu Athaillah. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, "Al-kaunu kulluhu zulmah." Al-kaunu kulluhu zulmah. Segala kainat, segala yang engkau lihat di alam semesta ini berupa benda-benda apa saja, berupa alam semesta, ada pagar, ada rumah, ada apa lagi, ada manusia, ada kehidupan. Zulmah. Zulmah itu artinya tertutup, gelap, semua itu gelap. Bayangkan gelap, tidak ada yang terlihat lagi, gelap. Wa innama anarahu juhurul haqq. Tetapi dia menjadi terang jelas, ada sehingga kita tahu itu ada rumah, itu ada manusia, itu ada hewan, itu ada binatang, itu ada semut dan sebagainya. Semata-mata anaru zuhurul haq, semata-mata karena dicahayai oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Tuh, Pak Buyong, pahamailah Yong lah. Jadi benda-benda apa-apa ini gelap jujur saya Ibnu Athaillah. Kenapa kita bisa melihat semata-mata karena Allah mencahayainya? Kalau ilmu ma'rifatullah, mata kita melihat semata-mata karena basyar Allah. Semata-mata karena Allah Maha melihat. Nah, cara pandangnya kayak gitu. Paman ro'al kauna, barang siapa yang melihat benda-benda itu sekedar benda saja, barang siapa yang melihat rumah itu sekedar rumah saja, barang siapa melihat seorang perempuan itu hanya seorang perempuan saja, manusia hanya sebagai manusia saja, itik sebagai itik saja. Walam yashhad fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad auzahu wujudul anwar. Maka tidak ada yang dilihatnya kecuali hanya semata-mata benda itu saja, manusia itu saja, baik sebelum dan sesudahnya. Apa saja tentang itu, ialah dia hanya mengenal dalam arti benda saja, wujud benda saja. Maka orang itu tertutup daripada melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya, bahasa Banjarnya, bodoh. Bahasa bodoh itu bungul, gelap, tidak melihat. Bayangkan pian, ada yang belajar agama itu 30 tahun dah, karena kau melihat lagi cahaya Allah. Kita padakan. Wa hujibat anhu syamsul ma'arif bisuhbil asari. Dan orang itu yang hanya melihat wujud bendanya saja, tanpa dia tahu ada di balik itu Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah Subhanahu wa taala, orang itu juga terhijab daripada matahari ma'rifatullah, disebabkan bisuh bil asari, disebabkan awan-awan duniawinya. Nih, contoh zahir dan batin. Pian ulun mengikuti rokok. Pian melihat ulun memakai, menghisap, memakai rokok. Ulun duduk di sini penceramah ulun. Ini ulun duduk sini menceramahi pian. Itu adalah pandangan zahir. Tapi tahukah pian, ulun kawa berceramah di sini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena kudrat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Batin. Batin enggak? Zahirnya ulun jua.
Bahkan orang ahli marifatullah mengatakan, pian yang lihat ini sebenarnya semata-mata Allah memberi nasihat kepada pian. Wah, sampai nang kayak turun marifatullah tuh. Bukan ini Allah. Bukan ulun Allah, tidak. Yalah, Allah dengan iradahnya mengatur ketentuannya dengan suatu proses pada tanggal, hari ini tanggal berapa? Tanggal 10. 10 apa? Bulan 10, tanggal 10, bulan 10 2020, nah pas 0000 lebih baik, Masya Allah. Pada tanggal ini jam 10 pulang 10 malam. Pada jam 10 malam ini, nah Allah, sudah dikehendaki Allah sejak ajali yang lewat. Ulun berceramah di hadapan pian dan guru Arifin di higa ulun, Habib Awi di sebelah ulun, belah kiri ulun. Paham? Yang pian pandang apa tadi? Rahmat Allah, oh, itu karahmat. Oh itu pada pandangan batin, pandangan hakikat. Itulah yang diajarkan oleh si Ibnu Athaillah yang dimaksud beliau. Paham? Nah, nyaman mana kalau ilmu johir tuh, ilmu batin. Mun nangkain ini rupa, jangan sih ulun belok-elok nangkain ini. Gerak-gerak itu hanya rupa. Tapi hakikatnya pian duduk ini, duduk di sini semuanya atas kehendak Allah. Bukan kehendak yang lain. Macam-macam rupa dan sebagainya, tapi pada tanggal ini, jam ini, waktu ini semata-mata kehendak Allah. Bahasa yang lebih umum, semata-mata hidayah Allah. Seperti kalimat alhamdulillahilladzi hadana lihaja, ucapan orang di surga, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sesungguhnya kita berkumpul-kumpul di sini, duduk di sini semata-mata hidayah Allah. Bukan kita yang hebat. Bukan kita yang mampu. Bukan kemampuan kita, kehebatan kita, tidak. Semata-mata hidayah Allah. Itu bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an itu banyak, ada hidayah, ada rahmat, ada kasih sayang Allah, ada iradah Allah, macam-macam di dalam Al-Qur'an tuh. Serapian memanggil memahaminya. Tapi dalam hal ini suhud melihat yang batin. Nah, habis sudah perkataan saya, siapa? Saya Ibnu Athaillah. Selesai sudah. Mengerti pian? Harus sampai 2 menit. Mengerti pian? Nang pian ingat paling semenit kena. Tapi kawa pian kembangkan dalam hidup menasihati istri, melihat si anak, melihat wajah anak, rasa melihat cahaya Allah. Wah, enak lah. Lalu akhirnya sayang gitu loh anak. Melihat orang lain, rasa melihat cahaya Allah, rahmat dan kasih sayang Allah. Lalu akhirnya kita tidak pernah ingin menyakiti orang lain. Rahmah dan kasih, begitu bahagia. Bila pian bisa melakukan itu, maka ketahuilah pian sudah mulai mencium bau surga yang sesungguhnya di akhirat. Kenapa demikian? Orang yang tidak pernah mencium bau surga, jangan berharap, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, akan mendapatkan surganya. Makanya kata Guru Sarwani Abdan, yang hari ini mudah-mudahan Guru Jainal nanti membacakan doanya lah, Guru Sarwani Abdan, kita doakan, beliau mengajarkan, belajarlah jar beliau ma'rifatullah tasawuf. Jangan sekali-kali tidak belajar. Rugi kamu dunia akhirat di sini. Sidin sendiri setelah mengajarkan ma'rifatullah tidak mengajar lagi yang lain kecuali ma'rifatullah. Subhanallah. Habis ya sudah itu kisah Ibnu Athaillah, Bibi. Berkisah sedikit, Bibi. Kisah. Pesah sampai ya rami. Kudusah apa kisah? Kisah Adan. Mau ada lagi jadan nih. Ya kah? Dapat kelak kesimpulannya dah. Sedikit lagi lah. Ini ada kisah. Ini kisahnya. Orang tua Bipe. Nih. Ini kan ada sini bebiniannya lakian semuanya. Nih. Pas hendak masuk ke ruangan dokter. Ada dokter kan ruangan dokter konsultasi itu apa namanya tuh. Rupanya nih beli lihat orang sudah keadaan lagi. Orang sidinya terakhir. Masuk kayak sidin. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Bukan tut sidin. Nyaring mana bukan tut sidin. Putut. Disini. Kadada mendengar juga aja sidin orang kantut kuni kada bau lawan anu kadada kedengaran pangrasa sidin. Wah,
dokter mbak melihat orang masuk bekantut sampai bekantut anu hancap ae mah anu membuka jendela anu. Buka jendela anu kipas angin disuruhnya anak buah kipas angin arahkan sini jadi wah ini ngelatup nih bekantut batu apa nih konsultasi apa aja nih ulu nih dok kayak ada masalah sebuting wah ini pilih pengantutan mana taruh sejarah ini nih pengantutan bapak ngejar dokter kenapa cuma dok kayak kantut ulu nih aneh pian apa aja dokter kedengaran kadanya anu aja sunyi senyap aja disini gak ada kedengaran lalu aja sedin lawan bebawa kada dok aja padahal dokter itu mendengar nyaring benar lawan baunya sampai ke hidung dokter itu bau benar makanan jengkol sampai dokter kalau menangguh pasti makanan sedin ini jengkol aja dokter wah iya oh iya kan aja kadang ini ada obatnya nih ditulis dokter ya resepnya apa resepnya obat kembung nah batu nang kedua pang obat corek anu corek telinga corek telinga kenapa jadi obat corek yang ketiga pang obat kenapa lagi mau corek telinga hah hidup obat hidung kalinya supaya hidung pembau anu supaya pak anu mencium unjuk kailonin kenapa dokter mau meniga-niga jar ulun teh itu kan bepada parut aja bekantut nih itu bang penyebabnya tiga tuh jar anu jar dokter kada jar jar ini tadi tuh sebut tingin ke dok bet nah no, nenggesan kembung nih aja jangan neng duanya ini harus juga sih din kenapa dok anu nih kantut pian itu nyaring benar jadi kenapa kada udah nyaring dok ya nah itu pang ada obatnya nih nah telinga supaya mendengar nah ya kadang buat kuping ya Habib. Ini pang kenapa obat manu bau nih? Nah, pian pembau bau pian tuh nah hidung pian tuh tapi mencium bau lagi weh ini. Lalu pian waktu bekantut tadi itu keluar angin tadi tidak ada mencium apa-apa, rasa biasa aja. Nah, ini supaya kau mencium. Nah. Begitulah orang yang buta matanya tidak bisa melihat Allah. Yang dilihatnya johir saja, bukan pada batin. Kalau kamu lihat Gus Allah Taala sudah kalau kala. Nah. Lulus pian semuanya di sini nah. Nang halus tuh kalau melihat Allah sudah. Allah dalam arti sifat-sifatnya dan asma-asmanya. Nyaman enggak, Pak? Pian bulik ke rumah nanti nang pian ambil apa hendak? Melihat benda rumah dan rupa-rupa itu tidak lain adalah ketentuan Allah, melihat kudrat Allah pian. Bila pian melihat menggunakan rahmat, terlihat rahmat Allah. Otomatis tanpa pian hurufkan lagi, Allah Allah, la ilaha illallah, sudah otomatis maknanya, la ilaha illallah. Paham lah? Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq, ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
وإن حجبتم تغيب